pertama aku mau ngucapin thank you banget karena subscriber channel YouTube aku udah mencapai 51k subscriber. Woo, cool. Terima kasih banget udah ngikutin semua video aku, ngikutin story aku. Really appreciate. Dan aku mau minta maaf atas keterlambatan upload video karena memang ada banyak hal yang aku harus jalani dulu. As you know, mungkin banyak yang sudah mengetahui atau bahkan belum bahwa aku harus menghandle channel YouTube ini sendirian. Sekarang kan aku masih ada kesibukan syuting dan lain-lain juga. Jadi ya, aku harus belajar dari awal lagi untuk handle semua-muanya. Dengan berjalannya waktu, aku udah banyak melewati banyak hal dalam 2 bulan belakang ini. Dan masalah penyelesaian travel vlog Korea, setelah aku pikir matang-matang, walaupun aku sudah broke up sama Ilce, aku akan menyelesaikan travel vlog Korea sampai akhir. Harusnya memang ada 2 video lagi, tapi aku akan rekap menjadi 1. Karena menurut aku, janji itu adalah janji, dan memang aku mempunyai prinsip itu. Kalau udah janji, harus ditepatin, no matter what happens. Jadi aku merasa bertanggung jawab untuk menyelesaikan Korean travel vlog ini sampai akhir. Dan guys, please, ini yang harus kalian pahami adalah, pertama, aku bikin konten ini bukan untuk pamer sama pacar atau apa pacaran, karena aku bikin konten juga selama ini positif ya, nggak yang mesra-mesra atau yang aneh-aneh gitu. Aku cuman mau sharing sharing activity, terus kayak happiness, kayak gitu-gitu. Jadi kan yang nonton juga berasa senangnya, berasa happy, terus menghibur juga gitu pas nontonnya. And it works, alhamdulillah. So guys, please ya, setelah video ini jangan menanyakan kenapa atau argument. Please don't take it so hard, karena masa sulit sudah berlalu, biarkan jadi pembelajaran dan tanggapi saja dengan bijaksana. Percaya deh, kalau misalkan kalian punya mindset yang baik, hidup kalian juga pasti jadi lebih mudah dan bermakna. So, this is our last video. Enjoy! Pasar belinya pakai poin dari Pikachu. Pikachu. Nih, jadi kayak kita pilih makanan gitu sendiri. Jadi kita bisa pilih apapun yang kita mau. Tapi bayarnya pakai koin ini. Kita udah tuker duit tadi sekitar 200 ribuan. Ini ada Pikachu. Ini apa ya? Ini kayaknya enak deh. Itu ayam. Cike favorit. Tapi yang ini warnanya kuning. Makannya rame-rame gitu. Sebenarnya cukup bagus untuk ukuran tempat makan pasar ya, soalnya ada AC-nya meskipun rame. Ini semua kita dapat hanya dengan 200 ribu rupiah. Ya kira-kira 20 ribu won ya. Di sini ada ubi manis, ada chicken, ada topoki. Aku udah coba ubi ini, enak banget. Manis, manis banget. Udah selesai makannya. Di sini makanannya so-so. Cuman ya lucu aja, banyak kayak makanan tradisional gitu. Terus kalian bisa milih apa aja yang kalian mau. Terus murah lagi. 200 ribuan. 200 ribu rupiah ya? Iya. Itu udah bertiga. Kenyangnya sampai kenyang banget. Kenyangnya sampai leher. Biar ini sumpah panas banget. Masukin dong kak. Wah seksi banget. Aduh. Kelihatan banget.
Ini punya aku. Enak-enak sekali. Mbak, kira-kira kita pakai hanbok lah. Hanbok. Aku ada Tokyo loh. Kamu prince ya? Iya, enggak sih. Enggak. Oh iya prince ya. Oh, enggak kirain sih. Babu. Babu. Babu enggak pakai baju gini ya. Oh gitu. Oh. Safira. Safira. Sombong ah. Dingin sekali. Dingin banget. Oh, dingin banget. Aduh. Tuh, pengen kucap panas deh. Gitu dong. Di sini spot fotonya bagus banget, apalagi kalau misalkan kamu pakai hanbok. Nih, fotografernya Teong. Thank you Teong. Sama Opa Ilse juga. Wah, sama Safira Sapi. Sapi. Kita mau bikin FTV di sini. Aku ceritanya aku Prince Korea ya. Alah, pokoknya aku jadi tukang kipas aja. Kipas. Kipasnya kipas. Kipasnya berapa? Kipasnya 20.000. 20.000. Ini 500 deh. Oh, makasih tuan. Kamsahamnida. Aduh. Kamu berani-berani banget sih. Gak gitu. Take 2. Kipas. Kipasnya kipas. Ini berapa? Ini 20.000 won tuan muda. 20.000 won? Iya. 20.000 ini. Apa maksud saya dari 200.000 rupiah. Kamu tuh berani-berani banget ya. Ya, ya utah 500. Oh iya. Kamsahamnida. Ya, jualannya. Aduh. Enggak apa-apa. Semuanya enggak ada yang bisa acting. Aku bisa. Aku bisa. Kamu tuh tadi kaget pas aku jatuh. Itu kan jatuh bohongan. Ya, tadi kamu jatuh beneran. Tuh, bajunya tuh. Tuh hati-hati dong. Ini tempat terakhir kita foto-foto. Kita udah capek banget. Kita main FTV aja deh. Ah, cantik kan deh hari ini. Oh iya. Kece. Dua. Kece. Tuh ada bahaya tuh. Tuh, 저도 한국에 지금 안 살아가지고. Oh salah, iya. Tapi kayak gini. Guys, udah siap belum? Malam main Pokemon. Lama. Sekarang jam berapa? Jam berapa? Dasar cewek tau gak?
rambutnya sudah curly. McD. McD yang di sini menunya beda sekali sama yang di Indonesia. Burgernya aneh-aneh. Apa? Ada Big Mac juga. Oh iya, ada Big Mac juga. Tapi di sini nggak ada nasi. Jadi ini last day kita jalan-jalan di Korea. Atau rencananya abis makan di McD Korea. Namsan. Abis itu insya Allah ke masjidnya. Tapi ini memorinya udah full banget. Terus ini bagus deh, kalau misalkan ngantrinya banyak-banyak di bawah, jadi kita bisa self-service sendiri, kita bisa pesan sendiri. Setelah pesan makanannya apa, kita ambil alarm. Nanti dia bakal bunyi sendiri kalau misalkan makanannya udah jadi. Betul? Betul. Nasi. Nasinya mana? Dessert. Terus dia mau cari nasi. Menu. Menu. Gak ada. Di sini juga setiap kita makan tuh harus buang sampah sendirian. Udah gitu harus dipisah-pisah antara botol, makanan. Makanan kita udah nyampe. Perang. Perang. Aku pesen Brazil Rio. Rio Brazil. Nah, kayak gini deh. Hah, ini apa ya? Terus sausnya cuma saus tomat, nggak ada saus sambal. Ada baconnya juga, terus dalamnya juga ada union tapi ditepungin kayak gini. Rasanya sih so-so gitu. Yang itu ada mushroomnya. Kalau Vira standar pesan Mac Spicy dan rasanya sama kayak Indonesia. Di daerah sini banyak banget orang luarnya kayak bule, terus orang negro juga. Ini kayak emangnya Indonesia gitu deh kayaknya. Di sini juga banyak banget orang Turki. Bahkan yang jualan es krim Turki pun asli orang Turki. Coba ya. Coba ya. Cara sih. Lain kafe. Tinggi banget ah. Gitu deh. Tangganya panjang banget. Tinggi. Akhirnya nyampe juga nih. Aduh. Capek. Kamchoro 올라가는 길이 있습니다. 감사합니다. 뭐 저 di atas. Jadi buat cewek harus di bawah. 그래 Hai, kita udah nyampe di Namsan Tower. Hai. Yeah, hey. Udah nyiapin. Lebih lucu. Punya aku lebih lucu. Gak adil, tapi ada love dia. Lebih suka Penny atau aku? Jangan sering bikin aku berapi jatuh. I like you more. Dan then ini bodoh. Bodoh? Love you. Sayang, itu apa ya? Tuh. Ini bintang gak boleh tahu. Katanya kuncinya gak boleh sampai ditemuin.
selesai dong. Selesai, capek. Kayaknya abis ini kita pulang. Akhirnya selesai juga. Akhirnya. Besok kita pulang ke Jakarta. Sedih ya? Sedih atau senang? Sedih. Tapi Fira senang? Iya, soalnya di sini jalannya capek banget. Sampai gila. Cukup. Kasar orang ini. Oh, gak boleh. Cut. Aduh. Aku punya pacar atau anak sih? Ntar jatuh dong. Tuh ada bahaya tuh, nggak boleh. Sayang. Sayang. Kamu nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Nggak malu? Enggak. Beneran? Iya. Tangannya cuma merah doang. Deh. Tadi nyium tanah kan? Iya. Terus ya, lututnya? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Nyium. 또 저도 한국에 지금 안 살아 가지고. 마카시 카일체 또 langsung manggil ambulans lo buat kamu. Aduh. Ambulansnya gratis tau enggak? Oh iya. Terima kasih atas nama orang-orang Korea yang bayar pajak. Kagak aja sih. Lu jangan main handphone lagi ya sambil jalan ya. Iya enggak? Kapok enggak? It's time to go home. Ato, gak mau. Dia mau. 15 menit lagi landing. Landing di Jakarta. Ya, pesan buat kalian semua guys. Kira ini kan masih masa penjajakan untuk menyesuaikan diri pakai hijab. Jadi kadang lepas itu bukan karena apa-apa, karena ya karena situasi tertentu. Tapi ya insyaallah terus ya, terus diajak nanti ya. Oke. Okay? Jangan ada yang judge ya. Jangan ada yang judge Fira. Terus get better soon buat Fira. Nah,